Pemirsa, kita akan memasuki Habar Nang Panambayan. Sebelum resmi mendaftar ke KPU Banjarmasin, sebagai salah satu kontestan di Pilwali Banjarmasin 2020, pasangan Ibnu Sina dan Arifin Noor Nang datang bersama pengurus, wan kader parpol pengusung lebih dulu melaksanakan sholat hajat di Masjid Hasanuddin Majidi di Jalan Hasan Basri Kayu Tangi Banjarmasin Utara. Sebelum resmi mendaftar ke KPU Banjarmasin sebagai salah satu kontestan di Pilwali Banjarmasin 2020, pasangan Ibnu Sina Arifin Noor Nang datang bersama pengurus wan kader parpol pengusung lebih dulu melaksanakan sholat hajat di Masjid Hasanuddin Majidi di Jalan Hasan Basri Kayetangi Banjarmasin Utara, Baisukan Jumat 4 September 2020. Usai melaksanakan sholat hajat, Ibnu Sina wan Arifin Noor didampingi sang istri meminta doa dari bubuhan ulama. Di suasana hening ini terlihat tetes banyu mata mengalir dari pasangan bakal calon wali kota wan wakil wali kota Banjarmasin di Pilwali 2020 ini. Bakal calon wali kota Banjarmasin, Ibnu Sina, Wahid Akoni Prima TV mengaku kada bisa membendung banyu matanya wayah teringat almarhum abahnya yang sudah tiada tahun 2019 lalu. Karena wayah mendaftar sebagai bakal calon wali kota Banjarmasin pada tahun 2015 lalu, meminta restu langsung pada abahnya yang kala itu masih hidup. Itu minta ini aja, minta doa restu dari orang tua, dari ayahanda, kemudian juga dari bunda, karena bagaimanapun juga restu orang tua lah yang mengiringi langkah-langkah kita. Sama dengan Pak Arifin juga, ya, lawas dia minta restu ibunda, dan alhamdulillah restu ibunda itu sudah datang juga untuk bukan mencalonkan di mana-mana, tetapi mendampingi Ibnu Sina. Itu pesan dari Mama Sidin. Alhamdulillah. Pak menangis kan ini Pak Wali. Saya keingatan almarhum ayahanda. Jadi ya agak terharu lah begitu ya. Karena dulu waktu kami mendaftar, beliau masih hidup dan mengantarkan kami juga. Nah, kemudian sekarang beliau sudah meninggal dunia di usia 83 tahun. Ketika saat diminta untuk minta restu, ya terharu lah keingatan sini kita. Sementara itu, bakal calon wakil wali kota Banjarmasin Arifin Noor menyatakan selalu meminta restu lawan kuitan dalam melakukan pekerjaan maupun dalam pencalonan ini. Sudah itu prosesi kami, samping kami sudah sering lah minta restu dengan orang tua, juga kami melakukan prosesi ya, untuk sama-sama beribadah di dalam masjid, sekaligus juga kami, Pak Ibu juga dengan orang tua juga minta restu. Mudah-mudahan kita di berjalan lancar, aman dan damai. Amin. Setelah berdoa bersama, Ibnu Sina Arifin Noor menuju halaman masjid untuk bersama-sama rombongan dengan diiringi hadrah bajalan bats menuju KPU Banjarmasin.